بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, ajaran agama kita mengajarkan kita untuk berbuat baik, kemudian menjaga juga amal perbuatan baik, agar kebaikan yang kita tanam bisa kita rasakan hasilnya di hari kemudian. Tidak boleh kita merusak kebaikan-kebaikan yang telah kita ukir dalam kehidupan, seperti merusak pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya atau menyakiti orang yang diberi kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa pahala sedekah dapat hilang karena perbuatan mengungkit-ungkit dan tindakan menyakitkan bagi hati orang yang diberi. Oleh karenanya, perkataan yang baik itu lebih baik daripada pemberian tapi diiringi dengan menyakiti. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia tidak melihat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sampai tiga kali. Yakni ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dia tidak melihat dan tidak akan mensucikan mereka. Kemudian selanjutnya kata Abu Dzar, siapakah ketiga golongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kain hingga menutupi mata kaki atau isbal. Yang kedua, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, orang yang memperlaris dagangannya dengan menggunakan sumpah palsu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, peliharalah sedekah yang telah kita berikan dengan tetap menjaga perasaan para si penerima. Apalagi kalau kita memberikan sedekah tanpa mengetahui siapa kita, maka itu lebih aman daripada kalau kita memberikan sedekah tetapi dengan menampakkan siapa jati diri kita, apalagi mengungkap kebaikan kita kepada orang yang kita beri. Ini amat sangat berbahaya. Juga disebutkan dalam hadis Muslim ini larangan isbal, larangan menjulurkan kain melewati mata kaki. Hendaknya celana seorang muslim itu setengah betis, atau kalau dia mau panjangkan, panjangkanlah di bawahnya. Kalau dia lebih panjang lagi, silahkan di bawahnya lagi. Akan tetapi tidak boleh panjang sampai melewati mata kaki. Paling panjangnya sampai mata kaki. Itu paling panjang. Lewat dari itu berdosa. Kemudian diingatkan dalam hadis yang mulia ini juga, agar kita menjauhi apa yang namanya melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Sumpah bohong untuk melariskan dagangan, ini dosa diantara dosa-dosa besar yang menyebabkan tidak akan diajak bicara oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.